Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pembangunan lapangan Banteng Jakarta Pusat. Bang Sandi kayaknya bisa berbangga sedikit karena hal ini merupakan salah satu jawaban dari Sandiaga atas tantangan yang diberikan oleh Sri Mulyani dalam menata kembali area tersebut. Sri Mulyani memang sempat mengeluhkan kondisi lapangan Banteng yang tepat berada di depan kantornya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengajak Menteri Sri Mulyani berkeliling lapangan Banteng hari Senin. Hal ini merupakan salah satu jawaban atas tantangan Sri Mulyani dalam menata kembali area tersebut. Bu, ini adalah jawaban challenge Ibu waktu duduk di kemitraan pemerintah dan badan usaha. Dan ini truly lapangan Banteng ini public-private partnership karena kita berikan swasta untuk pengerjaannya, asetnya milik pemerintah, 700 lapangan kerja kita ciptakan, impact-nya kepada masyarakat sekitar sudah mudah-mudahan bisa dirasakan sebelum bulan puasa dimulai. Ini ada... Keduanya pun tampak takjub atas progres pembangunan lapangan Banteng dan tampak menikmati alunan musik di air mancur menari. Sri Mulyani sempat menantang Sandiaga untuk merevitalisasi kawasan lapangan Banteng karena lapangan yang berada di depan kantor Sri Mulyani itu berantakan dan tidak bisa dinikmati. Hari ini saya rasa quite impressive, less than 5 months, kurang dari 5 bulan, Pak Sandi sudah mengundang saya untuk melihat kemajuan di lapangan Banteng. Sandiaga juga berencana akan melakukan sosialisasi Asian Games di lapangan tersebut. Adapun sosialisasi yang dilakukan berupa makan malam bersama masyarakat ibu kota DKI Jakarta. Sandi menambahkan sosialisasi yang unik, lantaran alat sosialisasi seperti spanduk dan baliho tak lagi terlalu berpengaruh untuk publikasi Asian Games 2018 yang akan digelar pada Agustus mendatang. Selain menggelar makan malam di pelataran lapangan Banteng, Sandiaga juga berencana menggelar kegiatan olahraga secara konsisten, seperti aquathlon dan kompetisi arak obor antar RW.